Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Azhari Bandar Kroya. Dan video ini merupakan video perjalanan lanjutan, yaitu dari Cikijing sampai Singaparna. Dan kali ini dari Singaparna akan menuju ke kota Banjar. Dan rute yang akan kita lalui yaitu melewati Manon Jaya, terus melewati Cimaragas, jadi tidak melewati pusat kota Ciamis. Dan estimasi waktu dari Singaparna sampai di kota Banjar nanti kurang lebih 1,5 jam, teman-teman. Oke teman-teman semua, bagaimana keseruan video perjalanan kali ini? Selamat menyaksikan. Nah, ini di perempatan pos polisi Muktamar, kita masih lurus teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah Galunggung, terus nanti tembus sampai di Ciawi, terus ke arah Bandung. Nah, kita berada di Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kita meninggalkan Kecamatan Singaparna dan masuk ke Kecamatan Mangkubumi. Nah, kita melewati jembatan Cikunir ini, teman-teman. Dan situasi jalan dari Singaparna sampai Manon Jaya nanti itu lumayan padat, teman-teman. Kita berada di Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, di pertigaan jalan Mangin Cipari ini, kalau ke kiri itu menuju ke arah terminal Indihang, kita masih lurus ke arah pusat kota Tasikmalaya. Oke, kita telah sampai di bundaran Mangkubumi. Kita lurus saja teman-teman menuju ke pusat kota Tasikmalaya. Kalau ke kiri ke arah Bandung, kalau kanan ke arah Cipatujah, pantai selatan itu teman-teman. Nah, kita berada di simpang Tugu Padayungan. Kita belok kanan teman-teman ke arah Manon Jaya, kalau lurus ke arah pusat kota Tasikmalaya. Ini kondisi jalannya lumayan padat sekali teman-teman, ramai sekali kota Tasikmalaya.
Nah, di sebelah kanan ada Universitas Siliwangi. Ini berada di Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Nah, di sini kita belok kiri, teman-teman. Kita melintasi Brigif Raider 13 Galuh, markas prajurit Raider ini, teman-teman. Nah, di lampu merah Jalan Siliwangi ini kita belok kanan. Kalau ke kiri ke arah RSUD Soekarjo. Nah, kita tiba di Jalan Raya Tasik Manun Jaya. Nah, ini pertigaan depan terminal BBM Tasik Malaya, kita belok kanan. Kalau ke kiri itu ke arah alun-alun Tasik Malaya. Nah, di pertigaan Pangkalan TNI AU ini kita masih lurus, teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Cipatujah, terus ke arah Garut. Nah, sebelah kiri ini pertigaan ini, kalau ke kiri ini jalan baru ini, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Awi Pari. Ini di Kecamatan Cibaurem, Kota Tasik, Malaya. Nah, ini masih di Awi Pari, teman-teman. Nah, kita masuk ke Kabupaten Tasikmalaya, dan ini berada di Desa Kamulian, Kecamatan Manun Jaya.
Nah, ini kita melintasi komplek pasar Manon Jaya. Pasarnya lumayan ramai sekali ini, mantap. Nah, kita melintasi alun-alun Manon Jaya. Nah, ini banyak pipa-pipa Pertamina mungkin ini, teman-teman. Nah, di depan ada perempatan Pasir Panjang. Kalau ke kiri itu ke arah Ciamis melewati jembatan Cirahong. Tapi sekarang hanya untuk roda 2. Nah, ini pertigaan Cilangkap. Kalau ke kanan itu menuju ke arah Cineam, terus alternatif menuju ke Pangandaran. Nah, kita berada di Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini jalannya banyak bergelombang dan tambalan, teman-teman. Soalnya dilintasi truk-truk besar di sini. Nah, ini di sebelah kiri adalah proyek pembangunan bendungan Lewi Keris. Ini masih di Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Nah, kita sampai di Cimaragas. Kalau lurus menuju ke Kota Banjar, kalau ke kiri menuju ke arah Bojong, terus Ciamis. Nah, sekarang kita masuk Kota Banjar. Dan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar.
melintasi Situ Batu, Kecamatan Banjar. Nah, di pertigaan Taman Kota Banjar ini kita lurus saja, teman-teman. Kalau ke kiri itu menuju ke arah Terminal Banjar, terus ke arah Ciamis, Bandung. Nah, kalau di perempatan ini, kalau ke kanan itu menuju ke arah Pangandaran. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti video perjalanan saya kali ini, yaitu trip di Jawa Barat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.